Polres Tidore Kepulauan melalui Satuan Binmas Polres Tidore lakukan giat langsung ke masyarakat di Kota Tidore Kepulauan berupa kegiatan membersihkan karpet-karpet masjid secara bergiliran. Kasat Binmas Polres Tidore Kepulauan AKP Fauzi Iskak Libiantoro mengatakan giat yang diberi nama Pokemon atau Peduli Polisi Kebersihan Masjid di Tidore Kepulauan dimaksudkan untuk membantu membersihkan karpet di masjid-masjid yang belum memiliki alat pembersih berupa vakum cleaner. Dikatakan juga bahwa kebersihan karpet masjid itu dilakukan secara bergiliran dari masjid ke masjid oleh anggota Satbinmas Polres Tidore dengan menggunakan dua alat pembersih vakum cleaner. Kasatbinmas berharap agar apa yang dilakukan oleh jajarannya itu dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat di Kota Tidore Kepulauan. Dari Tidore Kepulauan Maluku Utara, AKP Fauzi Iskak Dibiantoro, Tribrata TV, Salam Tribrata.